Mumtaz, Nur Ihsan, SPDI, MPDI, dan kami akhiri. Wallahu musta'an wa litiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Pak Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin arsalahullahu rahmatan lil alamin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, sidang jemaah tarwih rahimakumullah wa hadakumullah. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadiratnya, karena lagi dan lagi kita masih diberikan umur yang panjang, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam ke-26 Ramadan masih senantiasa menjalankan perintahnya, yaitu salat Isya secara berjamaah, dan sebentar akan dilanjutkan dengan salat tarwih dan witir secara berjamaah pula. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau diutus di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Hadirin wal hadirat, sidang jemaah tarwih yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan materi saya kemarin tentang bagaimana cara menyikapi kematian. Yang paling pertama adalah meyakini dan menyadari bahwa kematian akan menghampiri siapa saja. Yang kedua adalah menyikapi dengan selalu mengingat yang namanya kematian, karena dengan kematian kita dapat mendatangkan banyak manfaat. Yang kemarin saya jelaskan adalah selalu mendorong kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan dosa. Yang kedua adalah ketika kita mengingat yang namanya kematian, kita senantiasa mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah baik di hadapan semua manusia atau belum? Dan adapun yang ketiga yang senantiasa kita lakukan menyikapi kematian adalah senantiasa mengumpulkan berbagai amal soleh, dan inilah yang menjadi amal soleh kita yang akan dipersembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita berpikir bahwa banyak orang menganggap cobaan tersebut hanya datang dalam bentuk perkara yang dibenci oleh hawa nafsu, padahal Al-Quran telah jelas mengajarkan kita semua bahwasanya cobaan tersebut bukan hanya datang dalam bentuk perkara yang dibenci oleh hawa nafsu, akan tetapi dalam bentuk kesenangan pula. Abu Darda pernah berkata bahwa menyikapi tentang kematian, ada tiga hal yang membuat saya tertawa dan ada tiga hal yang membuat saya menangis. Ini saya jelaskan kembali bahwa yang membuat Abu Darda tertawa yang pertama adalah orang yang bercita-cita mendapatkan dunia padahal sebenarnya kematian telah memburunya. Itulah yang membuat Abu Darda tertawa. Jadi kita manusia ini senantiasa mengumpulkan harta, tapi kita tidak mengetahui bahwa kematian telah memburu kita. Yang kedua adalah orang yang lalai, tapi sebenarnya dia tidak dilalaikan. Pura-pura lalai, pura-pura sibuk, padahal sebenarnya dia tidak dilalaikan.
pura-pura mencangkul tapi sebenarnya lahan itu sudah baik, sudah bagus, sehingga mereka melupakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun yang membuat Abu Darda yang ketiga tertawa, yaitu orang yang tertawa terbahak-bahak padahal sebenarnya tertawanya itu membuat Allah Subhanahu wa taala murka atau membuat Allah Subhanahu wa taala ridha. Dan yang membuat Abu Darda menangis juga ada tiga. Yang pertama adalah berpisah dengan kekasihnya yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Darda ketika berpisah dengan baginda, Abu Darda itu menangis. Ketika kita menyebutkan nama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian, kita harus mengucapkan Allahumma shalli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Yang kedua yang membuat Abu Darda menangis yaitu kedahsyatan datangnya malaikat Izrail atau dalam hal ini malaikat penjemput maut. Kita tidak bisa membayangkan bahwa malaikat Izrail itu sudah ada di tengah-tengah kita. Jadi jangan kita selalu mengabaikan yang namanya perintah Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian. Karena boleh saja malaikat Izrail itu kalau sudah disuruh oleh Allah mencabut nyawa kita, kun fayakun, tidak ada lagi yang bisa menolak. Yang ketiga yang membuat Abu Darda menangis, nanti kita umat Islam ini pengikutnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan di padang mahsyar dan kemudian dimintai pertanggungjawaban kita masing-masing. Tangan yang dahulu ketika kita di dunia tidak bisa berbicara, nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Beruntung Masjid Babus Salam ini paling banyak orang yang bersedekah. Ini sedekah termasuk amal jariah, Bapak Ibu sekalian. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathin. Sadaqatin jariyatin aw ilmu yuntafa'u bi aw waladin salihin yad'u lahu. Jika meninggal anak cucu Adam, putuslah amal-amalnya kecuali tiga perkara. Yang pertama, orang yang sering bersedekah. Semakin banyak kita bersedekah, apalagi ini mengenai tentang pembangunan masjid, semakin banyak orang sholat di masjid itu, maka semakin banyak pula pahala yang kita terima, walaupun sebenarnya kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan, yang beli AC ini dari uang jemaah. Sekarang terlanjur kedinginan orang tuh. Kemarin terlanjur kepanasan. Mudah-mudahan dengan dinginnya ini kita dapat khusyuk di dalam sholat. Karena kalau panas biasanya orang tidak khusyuk. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, banyak-banyak kita bersedekah. Jangan terlalu pelit. Karena tidak pernah ada sejarahnya dan tidak pernah saya baca di buku-buku agama, orang yang banyak bersedekah jatuh miskin. Tidak pernah saya dapatkan, Bapak Ibu sekalian. Malahan orang yang banyak bersedekah kemudian dilakukan lagi namanya sholat duha, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melancarkan rezekinya. Jadi kita menganggap bahwa orang yang banyak bersedekah, tidak usah terlalu banyak bersedekah. Itu suamimu sakit. Bagaimana pengobatannya nanti dibayar? Jangan takut Bapak Ibu sekalian. Karena semakin banyak kita bersedekah, insya Allah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan segala pekerjaan kita masing-masing. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, sidang jemaah tarwi yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga membahas tentang kesabaran seseorang dalam menjalani hidup ini. Karena terus terang mungkin pernah terjadi di antara kita masing-masing, belum selesai cobaan yang satu, datang lagi cobaan yang satu. Itulah makna hidup, wahai umat muslim. Dunia ini adalah tempat yang tak pernah berakhir, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi manusia.
untuk melihat siapakah di antara mereka yang bersabar dan berputus asa, dan untuk melihat siapakah di antara makhluknya yang bersyukur dan kufur. Manusia itu tidak ada bersyukurnya, Bapak Ibu sekalian. Dikasih uang 200, mau 300. Dikasih uang jajan 50 ribu, mau 100 ribu. Itulah manusia. Jadi jangan salah bahwa manusia itu tidak luput dari yang namanya kesalahan. Ini juga sering terjadi di kalangan kita sebagai masyarakat pada umumnya, atau dalam hal ini masyarakat awam. Ketika kita mempunyai masalah di dalam keluarga, banyak manusia yang mengupload statusnya di media sosial, terkhusus di Facebook. Biasanya kalau berkelahi sama suaminya atau berkelahi sama istrinya, dia upload statusnya di media sosial. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, kita upload sekarang masalah kita di media sosial, semua itu laki-laki sama. Memang begitu gayanya. Playboy cap kabel. Kan begitu biasanya ya kalau kita laki-laki. Jangan samakan ibu laki-laki yang satu dengan laki-laki yang lain. Begitu pula sebaliknya. Jangan kita menganggap perempuan yang satu ini sering beribadah, kemudian yang satu ini malas beribadah. Boleh saja dengan datangnya hidayah atau malam Lailatul Qadar, semua bisa berubah dengan sendirinya. Jadi kalau kita mengupload status di Facebook, Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Sekarang kita bertengkar, lusa kita saling sayang menyayangi, kira-kira siapa yang malu? Kan malu pada diri masing-masing. Jadi kalau kita mempunyai masalah, Bapak Ibu sekalian, jangan kita lemparkan di media sosial. Kalau kita mempunyai masalah, lemparkanlah, memohon solusi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya Allah akan mengabulkan doa-doamu. Walaupun sebenarnya kita ini paling banyak dosa, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang sempurna. Sekalipun kiai itu ustadz, saya sebenarnya bukan bisa dipanggil ustadz karena saya ini masih banyak kesalahan. Jadi ustadz itu memang orang-orang yang ilmu pemahaman agamanya lebih tinggi dibandingkan masyarakat umumnya. Saya sementara belajar, tapi mungkin sering membawakan ceramah, jadi dipanggil Pak Ustadz. Saya paling anti sebenarnya dipanggil ustadz, Bapak Ibu sekalian, karena saya ini masih punya banyak kesalahan. Saya selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika saya mempunyai kesalahan. Jadi tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini dan tidak pernah melakukan yang namanya kesalahan. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulannya adalah ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan dosa, baik itu kepada keluarga, suami, anak, dan masyarakat sekitar, hendaklah bersegera meminta maaf. Karena boleh saja kematian akan menjemput kita dari manapun sudut arahnya. Tergantung kita dibangkitkan nanti dan dimintai pertanggungjawaban, kaki dan tangan yang tidak pernah berbicara ketika di dunia akan dimintai pertanggungjawabannya ketika nanti di padang mahsyar. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.